Hah? Sa. Tilu. Tilu bari nambah satu. Bari nambah. Apa? Oh, nomor 2, nyoblos nomor 2. Mantap. Metal, kumah metal. Enggak, cen apa? Enggak akan ngamuk kalau. Salam. Salam dulu atuh. Ya. Ini jasa di wajah datan pilih lebih wabarakatah pirizki. Wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina kisaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua-semuanya. Ini Bang Rian udah berada di Yayasan Dahrul Ihsan lagi dan bersama Pak Haji, mama kesayangan kita. Sekarang kita mau collab lagi, jadi ada yang dipasung lagi ya, Pak? Iya, yang dipasung di daerah mana? Daerah Sodong. Nah, jadi sekarang kita langsung ke sana ya, evakuasi. Okay. Dan kemarin disupe sama Pak Haji malam subuh-subuh sampai mobilnya penyok. Karena memang di gunung kan jalannya ekstrim. Terus sekarang cuaca lagi ini ya Pak, lagi nggak mendukung gitu. Ya udah, doain aja semoga lancar. Jangan lupa subscribe channelnya Pak Haji. Nah, di deskripsi ya, Yayasan Dahrul Ihsan. Alhamdulillah udah nyampe berapa sekarang? 5.000 ya? Harus lebih dari 5.000. Ya. Sejuta kalau bisa ya. Dari para netizen. Oke. Okay, udah nyampe. 1 jam ya Pak perjalanan udah, Pak? 1 jam, 1 jam lebih perjalanan. Ekstrim jalannya seperti biasa. Tapi kebanyakan yang dipasung ini di pelosok banget ya Pak? Iya. Karena yang banyak di tangan kan orang-orang nggak mampu, dan orang-orang yang memang SDM-nya di bawah gitu. Pemandangannya keren, kampung, balong, banyak balong, airnya jernih, banyak ikan kuning. Itu warga kelima yang mereka kembali. Ya. Itu yang lucu yang itu tuh, tempat mandi. Iya, tempat mandi. Tuh unik-unik. Alami, airnya bersih. Bebas dari limbah. Kalau di Bandung mah udah banyak tuh ikannya bagus-bagus. Ah, ikan koi. Albino. Airnya jernih, bagus, asli. Asli air. Lalu si bapak lagi mandi. Pak, misi pak. Bu, misi. Mangga. Nah, di sini jangan misi, mangga. Orang Sunda, Tasik. Pak, benten. Tuh, warga-warga tuh banyak yang bikin kayak gini. Tempat mandi. Kalau buang air besar langsung ke itu ke ikan jadi dimakan sama ikan. Diet dewa ya. Ekstrim ya. Yang lainnya di belakang. Istirahat dulu lah. Ngopi dulu tuh. Nih, kita disiapin makanan desa. Nah, ini pisang apa namanya? Di kota gak ada ya kayaknya? Pisang ading. Pisang ading? Iya, pisang ading. Tuh, jadi dikukus ya, Pak? Iya. Cobain ya. Pisang ading, di kota namanya pisang ading. Di kota gak ada. Sama kulitnya? Iya, kalau bisa gak sama kulitnya gak apa-apa. Suaranya jadi mbek jadi. Enak. Manis, enak. Asli enak.
harusnya sama kopi. Kopi itu dikukus. Kopi hidung lah, kopi hidung ya. Kirim mana ke Eyang? Belian. Oh, ini banyak di Bandung. Ini apa ini? Pisang. Kopi hitam. Nah, cocoknya sama ini apa? Kopi hitam yang menjadi saksi. Bu Bilan gimana, Bu Bilan? Tisu basah, wah perjalanannya itu. Sampai kayak napas aku ngos-ngosan. Olahraga Bu Bilan, turun 5 kilo lah. Iya, alhamdulillah. Tuh. Bandung banyak, ini namanya apa ya? Budan apa namanya? Ganarucu ya? Ganarucu. Anu nol betanana ayah itu ada apa? Pisang. Ada pisang ya? Jadi ini masih di kota Tasik masih, kabupaten nih maksudnya? Kabupaten. Masih banyak ya Pak yang di ini? Di pasung kayak gitu? Di pasung, ya. Ya kebetulan di daerah ini, daerah Sodong ya. Besok juga rencananya kita mau ngambil juga di daerah Cigugur. Waduh banyak banget, ada berapa? Lagi Pak yang dipasung di Tasik? Ada sekitar 30-an lagi. Halo. Itu yang baru terdata. Harusnya pemerintah ya turun gitu, tangan ya? Iya, sebetulnya bagian daripada program pemerintah. Cuman pemerintah juga... Ada sekarang mungkin, Pak. Ya? Pemerintah ini, ya, Jawa Barat Bebas Pasung. Iya, memang itu ada. Sebetulnya dari dulu. Iya, dari dulu. Itu dari dulu. Pemerintah pusat juga sebetulnya. Cuman kan ya pemerintah boro-boro ngurus-ngurus yang kayak gini gitu kan. Mungkin nggak kecandak mungkin gitu ya. Terus dari pihak keluarga juga nggak bisa disalahkan juga, karena dengan keterbatasan ekonomi dan pengetahuan juga ya. Pengetahuan juga, akhirnya jalan satu-satunya ya begitu, dipasung. Takutnya membahayakan orang juga. Orang lain, gitu kan, merusak, ya, jalan-jalan seperti itu, jalan satu-satunya. Ya mudah-mudahan dengan kehadiran kita menolong mereka, gitu kan, bisa mengurangi beban mereka, bisa mengurangi juga beban pemerintah gitu. Dan pemerintah juga melihat ya. Iya, gitu. Mudah-mudahan pemerintah juga peduli itu ke depannya untuk lebih aktif gitu. Kasihan gitu. Ini kita disiapin liwet. Tuh. Nih. Tuh liwet nih. Ada jengkol. Nah, kesukaan kita jengkol, pete. Ada ikan apa ini, Pak? Ikan tenggiri raksasa. Tenggiri raksasa. Nah, gini ya. Enak kayaknya. Sama jagung. Wah, pasti nikmat ini makanan. Ayo, ayo hajar. Haji. Pak Ji. Sekedik, sekedik. Iya, ya, Ati Maung. Ati mau nih. Tuh li, ibu duluan. Ibu duluan, nggak jadi diet. Itu ah, kan barusan dari jadi jalan diet. Juga kan udah. Lihatin keringat. Jangan gana ya teh. Terus dua. Pak Haji di asinan tuh. Dah makan aja lah. Biasanya suka ya nikmat. Kayak tamu hala orang tinggal di sesa. Tinggal di sesa. Pak Haji pada di jengkolan. Pada di jengkolan. Tuh Pak Haji tuh. Tuh. Ayo dicari. Aduh, nikmat ya. Enggak ada hand sanitizer. Ada juga tisu basah. Udah, pakai tisu basah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ati Maung, Ati Harimau. Ati Maung. Mantap. Mantap Pak, yang banyak Pak. Biar tenaga aja kuat buat nolong orang. Amin, amin. Oh ini rumahnya. Ini ya rumahnya. Ya. Itu orangnya di belakang. Orangnya di belakang. Yang dipasangin di belakang. Berarti lewat mana Pak? Lewat belakang. Nah nih, nih sini Ruth. Tadi ketemu dehnya. Ongi awi ka dehnya. Insyaallah ayeuna urang-urang ka Tasik ya. Sini. Urang di situ ka pasandren itu. Iya. Iya, Mak, Mak. Berarti dibongkarnya di sini, Pak? Di situ. Iya, dibongkar nanti. Terus eta makan, Cang. Atos. Nah. Tuh. Yang ngerokok. Yang ngerokok. Hah? Sa. Tilu.
Tilu bari nambah satu. Bari nambah. Poligami. Apa wae poligami ah. Bisa poligami. Betul payu. Bisa poligami. Hiji gesek. Agim berdua. Hah? Agim berdua. Dua. Agim dua, iya dua. Apa? Benar. Kok tahu sih? Kan Nabi Muhammad keduanya. Orang mah opat. Bisa lelaki mah. Bisa. Apa ini emang ngamuk-ngamuk, Pak? Ngamuk-ngamuk? Iya, betul. Ngamuk-ngamuk. Terutama ngancem ke warga. Ngancem-ngancem ke warga. Memang pernah ada kejadian di bakal adalah. Ayo, ulang lama. Ini ada salah apa kau cek? Seperti ini, akhirnya. Dan ini pun diizinin sama pemerintah setempat. Ya. Meresahkan itu. Ini juga izin juga gitu seperti ini. Walaupun memang undang-undang kan nggak boleh. Nggak boleh, iya. Tapi ya boleh buat kan kalau orang di kampung orang nggak mampu mau gimana lagi gitu. Oh, satu dong, satunya untuk penyelamatan gitu sip. Pasien itu sendiri dan penyelamatan warga pemerintah juga ya seperti inilah gitu. Ya, mudah-mudahan dengan hadirnya kita ada Yayasan Darul Ihsan yang di kampung khusus orang-orang yang dipasung seperti ini bisa dibantu doanya dari netizen semua. Gitu. Ya, amin amin. Di dia. Di dalam. Warga banyak yang ngeliatin lagi. Ada Mas suruh gini lagi Mas. Suruh gini lagi Mas. Gini. Tas. Oh, mantap. Lagi. Lagi. Oh, nomor 2, nyoblos nomor 2. Swear. Metal kumah metal. Nomor 3. Metal kumah. Metal kumah sarangheo. Gak tahu. Itu jempol itu. Dongeng. Pulang kembali dong. Mungkin ini sarangheo. Oh, emang enggak di baju? Nah, itu sarangheo. Di baju. Oh, di baju. Sawer, siap. Salam mana lah tuh? Tut, bentar. Selamat malam, Pak. Aduh, sehat? Alhamdulillah. Betah? Betah tuh di situ? Oh, betah. Ya udah, nanti dikeluarin ya. Siap? Iya, nanti dikeluarin ya. Oke, siap. Yang penting jangan ngamuk. Enggak, oke. Enggak, kenapa? Enggak akan ngamuk. Salam. Salam dulu, atuh. Ya. Namanya itu Sa? Yadi Suryadi. Bagus ya namanya. Rian, kenalin ya. Rian. Iya. Oke. Ini pengap, maksudnya ruangannya ini. Mau dibongkar? Bongkarnya gimana, Pak? Bentar, kita bongkar dulu ya. Ini BAB pasti di dalam. Ini udah dipaten semua, Rut. Liatin. Tuh dipaten semua. Nih, paten semua ini mah. Ngasih makan gimana ya? Pak, ngasih makan gimana ini? Ngasih makan? Ngasih makannya gimana nih? Atas tas tuang. Oh, di lubang di sana ya. Tas tuang. Masih bungkus. Oh, di lubang ini. Tas tuang. Atas. Siap. Tuang di mual. Kengke, warkene. Warkene cenah. Gak kelihatan orangnya. Mana sih gimana? Digubrak. Oh, kelihatan gak? Di celana tuh? Di sarung. Oh, di sarung. Kade ya, Bu? Iya, manuknya katempo. Sok katu sarungnya lah tuh. Nya, ayah kamera iya. Iya, kudu sopan lah tuh. Bentar dulu, iya berdoa dulu. Bismillah, yuk. Doa selamat yuk. Allahumma yuk, gak mau yuk. Doa selamat. Iya. Yeah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa jiyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwis 'alaina sakaratil maut wa najjina minan nari wal 'adzabil hisab. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mantap. Amin. Yuk kita proses pembongkaran. Itu dari yang mana dulu?
Oh gitu. Ini pintunya ya? Ini nih, enggak dibongkar. Nih, silakan kepada yang ahlinya ya. Wih, di Mandra buka. Halo Akbar. Yayat, sip ketemunya. Nama ini canak ya, Pak. Kotor. Dek-deknya. Iya. Harus cepet di ini ditanganin. Keburu kelamaan jadi gak bisa ini nanti. 4 bulan. Gak bisa jalan tuh. Kakinya lemas. Kakinya lemas. Kita mandiin dulu. Tapi rambutnya gak gimbal ya. Rambutnya dikeramas juga bisa ini mah. Takut itu si kayunya ini gak kuat. Agak bro. Ini tempatnya juga kayak apa? Kayak di hotel nih. Bagus namanya di kampung. Indah natural. Kurang mah. Kurang sabonnya kurang. Dua orang tuh dua pagi kan ngaji di situ. Olahraga. Tuh. Haji di sana mah tiap hari. Kurang kenalkeun jeung Romako. Jadi presiden. Santri. Oh, amin. Pengen jadi presiden. Amin. Rumah tangga. Enggak bangun bakal bagus enggak? Ngurus pesantren. Tuh, dimandiin sama relawannya Yayasan Darul Ihsan. Nih, Marian mau bantuin tapi enggak ada tempat. Serahkan sama yang ahli. Berapa tahun? Ada 38. Udah nikah belum? Oh udah nikah. Oh baru satu, masih kecil gitu. Masih kecil. Sebentar gini nih anaknya. Berarti umuran sebarang aja deh. Bangsa 8 tahunan. Oh iya. Iya umurnya. Umurnya bangsa karena kayak 30-an. Berarti sakitnya mah sekitar 8 tahun sakitnya. Kita 22 tahun. 22 tahun. Yang parahnya. Yang parahnya. Parahnya mah 2 tahunan lalu parahnya mah. Tapi ya upami dia tangi sereng dari awal. Di awal mah 5 tahun mah ya. 5 tahun. Di awal mah. Sebenarnya mah pernah ke masih muda ge pernah gitu. Jadi pernah sembuh jadi lagi gitu. Bisa rumah tangga Oh berarti gara-gara ini ya perceraian ya? Oh ditinggal istrinya sama orang tuanya. Tinggal segala-galanya gitu istri itu. Tinggal ekonomi naik, tinggal. Ya. Mudah-mudahan di Yayasan sembuh ya Pak. Jadi. Dia pengen sendiri, mandiri. Tuh liatin. Lagi shooting. Pengen sendiri. Masa anu ngajemput